Pergelaran Piala Dunia 2022 telah dimulai sejak Minggu 20 November 2022 malam. Logo serta maskot Piala Dunia pun tampil dan memiliki arti tersendiri. Piala Dunia 2022 dibuka dengan pertandingan Qatar versus Ekuador yang berlangsung di Stadion Al Bayt yang dimenangkan Ekuador dengan skor 2-0. Menyemarakkan gelaran Piala Dunia di Qatar, terdapat maskot dan logo Piala Dunia 2022 yang cukup ikonik. Maskot dan logo itu juga terlihat ditampilkan saat upacara pembukaan Piala Dunia 2022 kemarin. Lantas, apa sih arti dari maskot dan logo Piala Dunia 2022 tersebut? Logo Piala Dunia 2022 di Qatar jika dilihat memiliki bentuk seperti sebuah kain berwarna putih bercorak merah yang membentuk angka 8. Dikutip dari Qatar 2022, logo Piala Dunia 2022 itu memiliki gabungan warna burgundi dan putih, di mana warna itu merupakan warna yang identik dari bendera nasional Qatar. Adapun bentuk logo Piala Dunia tersebut memiliki maksud mewujudkan visi sebuah acara yang menghubungkan dan melibatkan seluruh dunia. Logo menampilkan elemen budaya Arab lokal dan regional yang mencolok serta mereferensikan permainan yang indah. Lekukan pada lambang Piala Dunia 2022 melambangkan bukit gurun pasir. Sementara lingkaran tidak terputus yang membentuk angka 8 mewakili stadion tuan rumah turnamen yang berjumlah 8. Logo tersebut juga memiliki bentuk tidak terhingga yang berarti mencerminkan sifat acara yang saling berhubungan, memadukan tradisi dan modernitas. Maskot Piala Dunia 2022 memiliki nama Laib. Dikutip dari FIFA, Laib berasal dari bahasa Arab yang berarti pemain yang sangat terampil. Laib tidak memiliki bentuk asli di dunia nyata. Semua orang dipersilahkan menafsirkan sebagai apapun sesuai imajinasi masing-masing. Laib mendorong semua orang untuk percaya pada diri sendiri. Selain itu, maskot Laib juga diharapkan membawa kegembiraan sepak bola untuk semua orang. Disebutkan dalam laman tersebut, Laib berasal dari dunia paralel yang merupakan dunia di mana ide dan kreativitas membentuk dasar karakter yang hidup di benak setiap orang.